Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun malam ini guys, gua lagi di Pantai Semuku, Desa Pau Tanjung Iman, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Gua pengen ngasih tahu ke kalian semua ya, suasana dini harinya di Pantai Semuku. Ini tadi sih baru pada masuk nih, karena tadi gerimis jadi mereka langsung masuk ke dalam tenda. Ini ada 3 tenda, mereka infonya sih dari Bandar Lampung. Nah ini pukul 2.43 subuh, tapi suasana di Pantai Semuku ya itu masih dibilang aman, karena di sini juga banyak yang masih pada melek. Ini penjaga-penjaga pantai ya, itu mereka lagi ngilangin rasa ngantuknya sambil karaokean. Nah ini ada Mas Kuta Heriawan. Saudara-saudara belum tidur. Ini ada Kang Misri. Halo, selamat malam. Apa namanya? Wih, vlogger ini ternyata guys. Jangan lupa subscribe juga ya channel YouTube-nya. Apa? Misri Vlog. Ini juga punya konten pasti. Konten penganten. Konten penganten. IG-nya @kutaheriawan. Oke, kita beralih ke sana. Sebelumnya ini karena ada lagu, gua ganti dulu ya lagunya. Kena copyright guys. Nah, di sini ada gazebo-gazebo. Ya, kita keliling sebelah kirinya. Tuh. Ini asik loh kalau buat ngecamp ya, masang tenda di sini, atau kalian mau tidur di gazebo juga bisa. Nah, ini kita masuk ke daerah sininya. Oke, itu di depan itu pantai. Astaga, kaget gua. Kaget gua ngeliat putih-putih ini. Spot foto nih, keren. Spot foto kalau sore ya. Karena di sebelah sana itu sunset tuh. Jadi kalau foto di sini view-nya keren banget, cakep, langsung menghadap laut. Ini ngagetin ini. Kira apa? Astaga, masih deg-degan. Tapi insya Allah di sini aman ya, belum ada lah kedengaran cerita-cerita horor seperti itu. Karena suasananya malah asik kok. Apalagi sebelah sana itu rame, terang. Nah. Ini itu tuh lampu bagan tuh pantai. Oke, kita beralih ke atas karena kemarin-kemarin kan banyak yang tanya nih, Bang, kalau camp di Pantai Semuku rame nggak sih? Bisa nggak sih liatin suasana malamnya di Pantai Semuku? Ya seperti ini ya tuh. Nih parkiran motor, di sini ada toilet. Toilet, airnya bagus.
bersih, nyala. Tuh toilet sini sampingnya musola. Sini lagi tahap renovasi nih, pembuatan siringan. Tenda-tendanya, itu parkir mobil. Ini yang camping, jangan berisik karena mereka lagi istirahat. Kalau di sini nggak terlalu kedengeran, yang karaoke itu kan di sana tuh, jadi nggak terlalu berisik, nggak ngeganggu mereka yang lagi tidur. Ini airnya lagi surut, kita review pantainya. Aduh, kayak mana yang lihatnya ya, tadi nggak pakai flash. Ini pasir, airnya lagi surut, kalau lagi pasang sampai ke sini nih. Tuh, ombaknya tenang. Ini nampak dari depan pantai. Tuh, bayangin asiknya kalian santai di pinggir pantai ya, pas sorenya, atau enggak bangun pagi langsung keluar tenda lihat pantai. Asik banget. Hemok ada. Nah, untuk fasilitas tarif masuk tenda, penyewaan tenda, penyewaan fasilitas lainnya, nanti gua taruh di dalam deskripsi video ini. Jadi yang mau kepo dengan tarifnya, nanti bisa kalian cek aja di dalam deskripsi video ini. Oke, sampai sini dulu review suasana malamnya di Pantai Semuku, Desa Pauh Tanjung Iman, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Saatnya gue pengen tidur dulu. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tidur. Ngantuk. Duluan ya tidur ya. Jagain ya. Selamat tidur.